Okay guys, so assalamualaikum, selamat sejahtera and welcome back to my channel. Nampaknya pada video kali ini kita rakam di malam hari, dan di malam hari ni juga kita akan unboxing satu ikan yang datangnya daripada Symphony Beta Abang Don. Okay guys, so baru aman orang kata unboxing malam-malam ni, tak ada burung. Biasanya kan ada burung kan. Jangan kelawar pula datang sudah. Okay guys, so untuk video kali ni sebenarnya kita nak unboxing seekor ikan DTPK daripada Symphony Beta. DTPK tu apa? Double Tail Plakat. Jadi pada beberapa video yang lepas saya ada buat video unboxing DTPK daripada Hasuru Beta. Jadi ikannya dua ekor, DTPK Platinum White dan DTPK Candy. So pada video kali ini sebenarnya nak tahu DTPK apa yang kita nak unboxing. Jom kita buka. So macam biasa senjata kita pisau. Korang memang tak puas hati kan saya unboxing pakai gunting kali hijau tu kan, sebab lambat. So harapnya pisau ni dia buat kerja dengan baik lah. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau lambat juga pun saya tak tahulah. Okay guys, so Symphony Beta atau Abang Don ni sebenarnya dah ramai dah YouTuber yang pergi ke rumah dia. Saya je tak sampai-sampai lagi. So baru-baru ni pun kawan kita whatever lah Jidin, kalau korang subscribe channel Jidin, korang tahulah dia ada pergi rumah Abang Don. Okay guys, so rumah Abang Don tu tinggi sangat. Dia duduk dekat apartment. So insyaAllah satu hari nanti saya sampai ke sana. Okay guys, so ni dia, kita akan buka. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Ini dia stiker daripada Symphony Beta, nampak? Okey, so jom kita buka. Wow. Kertas basah. Okey guys, so sebenarnya ikan ni dah sampai agak lama, iaitu masa petang tadilah dalam pukul 3, pukul 4, tapi disebabkan saya agak sibuk sikit, kita tukar air, saya kemas-kemas bilik tu, jadi malam baru ada masa untuk buka. Sekarang pun dah pukul 10.30. So inilah dia. Ni. Oh, dia tulis kat sini DTHM female. Ke DTPK? DTHM. Oh, saya salah maklumat ni. Okay guys, minta maaf. So mungkin saya salah maklumat. Bismillahirrahmanirrahim. Korang tengok guys. Aluminium. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Okay guys, ni ikannya. Ya ke female ni? Ni kan ikan dia. Ni macam DTPK je. Ni DTPK jantan. Mungkin kertas ni adalah diguna semula. Kan dia tulis kat sini DTHM female. Okay, DT apa tu? Entahlah. Kita tengok sendirilah. So ni ikannya daripada Abang Don Symphony Beta. So let's go. Let's go pergi mana? Kita nak pergi acclimate. Jom kita samakan dulu suhu dia, barulah kita boleh lepaskan dia di dalam SU tank. Dan insyaAllah sekarang pun dah malam, takut ikan tak flare. Jadi esok pagi baru kita akan bagi dia flare. Okay guys, so jom acclimate dulu. Okay, so kita akan acclimate, samakan suhu dulu. Ni kali kedua saya dapat ikan daripada Symphony Beta. Dan kali kedua juga dia masuk dalam balang kaca terus guys. Special betul ikan daripada Symphony Beta. Okay, so kita acclimate dulu, samakan suhu dia. So lebih kurang 10 ke 15 minit baru kita lepaskan. Okay guys, so ni dia daripada Symphony Beta Fish. So kita akan buka lah, dah 15 minit kita acclimate. Kalau korang dah biasa, korang boleh pakai jari je sebenarnya. Tak.
to the pen. Alright. Sebab stiker ni kita dah ada dah, so kita simpan lagi. Ha, ni nombor kontak lah kalau korang nak hubungi Symphony Betafish. Ni bawah ni ada location dan juga dia punya IG. Okay guys, so ni ikan dia. Kita bagi dia relax-relax dulu. Nampak gaya ni DTPK grizzle. Tengok dulu tak cermin. Ikan memang cantik guys. Dia flaring. Dia flaring. So esok kita tengoklah macam mana form and finish dia bawah lampu guys eh. So malam ni kita bagi dia relax-relax dulu. Dia pun pening-pening. Baru di unbox. So kita tengok macam mana esok. Okay guys, jadi kita iklan sekejap. Jika anda berminat untuk mendapatkan ikan daripada Lukman Jazid, korang boleh pergi ke Instagram peace.enterprise ni. Jadi kat sini kita ada pelbagai jenis ikan eh. Tapi kebanyakannya half moon. And HMPK pun ada, nampak kita ada samurai. Ni kita ada buka bidding pair super black. Ni multicolor. Lagi orange. Ada macam-macam lagi jenis ikan yang lain. Korang boleh dapatkan dekat Instagram peace enterprise. Dan kalau korang nak dapatkan produk, korang boleh terus direct pergi ke Shopee kami. Tekan saja link yang ada di bio dan korang akan terus pergi ke Shopee. Ini dia. Ha, ni Shopee kami. Korang boleh dapatkan Bio Beta, korang boleh dapatkan Bio Pet Care. Bio Pet Care ni dia boleh orang kata menghilangkan bau lah, sangka kucing, arnab dan sebagainya. Lepas tu kita ada pati ketapang, nampak tu sauk, garam kuning, sauk BBS dan juga guys, so flash. So jom kita review ikan daripada Symphony Betafish. Kali ni kita nak tengok DTPK guys. Cantik ke tak cantik? Jom kita tengok. Okay guys, ini dia DTPK daripada Symphony Betafish. Saya masukkan dan dia terus flare dengan baik lah. So guys, jom kita review ikan. So macam biasa kita pecahkan kepada dua, form and finish dan juga warna. And untuk DTPK macam biasa, yang pertama sekali kita akan tengok form and finish dulu. And yang pertama sekali kita akan tengok dia punya ni ha, caudal. Okay guys, so caudal dia ni nampaknya seimbang, atas dan bawah seimbang. Cumanya dia bercantum antara satu sama lain, kalau korang boleh nampak lah. Itu bukan spek untuk competition, tetapi dia punya seimbang tu sangat-sangat cantik guys. Dan satu lagi dia ada orang kata macam longkang lah di antara atas dan bawah punya caudal. So tu pun bukan spek yang baik untuk competition, tetapi dia sangat-sangat kemas dari segi keseimbangan. Jadi saya boleh letakkan ikan ni bukan ikan kom lah, tapi ikan show grade. Sebab dia sangat-sangat cantik. Lepas tu kita pergi ke bahagian dorsal. Okay guys, dorsal dia apa yang saya suka, walaupun dia tak terlalu tinggi, tapi dia selari dengan caudal yang belah atas tu. Nampak dorsal dengan caudal atas tu selari, sangat-sangat kemas dan cantik. Begitu juga dengan anal. Kalau korang tengok, anal dia pun cantik je, tak ada menggerutu sangat. Dan tirus ke bawah cuma sedikit labuh, sedikit saja. So macam biasa di TPK kita check atas dia ada tak orang kata bengkok kan. Susah saya nak tengok. Saya kena berdiri. Alright, kita tengok. Alright guys, kalau korang tengok dekat pedangkel, dekat caudal tu, dia macam tak ada sebarang bengkok and lurus saja. So ikan ni cantik lah. Maksudnya caudal dia okey. Taklah seimbang, tak ada bengkok, cuma dia bercantum saja. Kalau dia tak bercantum dan dia rapat, itu dah perfect dah guys. So kita teruskan dengan warna. So macam biasa grizzle kita tengok biru putih ada, cuma dekat badan kurang biru, banyak putih. So peratusan dia kurang sikit. And belah sini ada tumpuk-tumpuk biru sikit. Dekat ekor dah cantik lah, dia punya grizzling. Cuma kat body sedikit kurang. Kalau ada lebih sikit biru-biru kat body, dah cantik dah dia punya grizzle effect. So guys, ikan daripada Symphony Betafish ni sangat-sangat cantik. Dan saya rasa inilah dia ikan yang saya akan letakkan dalam galeri, apa, show galeri saya kat aquarium besar tu. So insyaAllah rasanya semua koleksi kita dah ada. Dambo saya pakai dambo baby saya je.
So semua koleksi dah ada, kita akan cari lampu pula. Oh cantik kasihkan ni. So kita tengok ventral dia pun cantik, seimbang satu-satu. Mental strong, terbaik ikan daripada Symphony Betafish. Kalau korang nak, apa lagi guys, korang boleh pergi check IG Symphony Betafish dan dapatkan ikan daripada Abang Don. Abang Don ni ha, otai ikan cantik-cantik guys. So dapatkan, okay? Okay guys, jadi kalau korang minat untuk dapatkan ikan daripada Abang Don, ikan Abang Don ni eh, bagi saya harga dia dengan ikan memang orang kata berbaloi sangat lah. Sebab kalau kat tempat lain kita susah nak dapat harga macam tu. So untuk maklumat lebih lanjut untuk ikan-ikan daripada Abang Don, dan Abang Don pun dia punya ikan Symphony Betafish ni, ikan dia kebanyakannya unik-unik, cantik-cantik. Kalau korang nak tengok macam mana farm Abang Don, korang boleh tengok lah YouTuber lain. Ramai dah yang terjah rumah dia. Abang Badul, dulu Abang Badul dah pergi. Lepas tu whatever lah, Jidin eh, paling latest, memang best ikan-ikan Abang Don. Ikan-ikan rare, wild beta semua ada. Kalau korang nak cuci-cuci mata, korang boleh tengoklah video diorang. So guys, saya akan tinggalkan link dekat description, nombor telefon dan Instagram Abang Don, iaitu Symphony Betafish. Okay guys, so don't forget to like, share and subscribe my channel. Jadi kalau korang suka dengan channel ni, jangan lupa untuk tekan butang subscribe. Kita jumpa pada video akan datang. Assalamualaikum, bye. See you next video. Yang tengok video saya sampai habis, saya ada satu pantun untuk korang. Cuaca panas, minum selasih. Korang, terima kasih. Jumpa lagi pada video akan datang. Assalamualaikum.